Sebuah jembatan penyeberangan ambruk di negara bagian Gujarat, India, Minggu sore 30 Oktober 2022. Insiden ini mengakibatkan 132 orang tewas dan korban lainnya luka-luka. Hingga kini, tim penyelamat masih terus mencari korban ambruknya jembatan mematikan di negara bagian Gujarat, India Barat, Senin pagi 31 Oktober 2022. Mereka menjelajahi perairan gelap untuk mencari korban selamat, namun sejauh ini, tim penyelamat baru menemukan sejumlah mayat. Saat insiden terjadi, diperkirakan ratusan orang berada di jembatan itu, sehingga dikhawatirkan jumlah korban tewas akan terus bertambah. Pihak berwenang mengatakan jembatan era kolonial abad ke-19 itu runtuh karena tidak dapat menahan beban massa yang besar. Sebelumnya, jembatan telah ditutup untuk renovasi selama hampir 6 bulan dan telah dibuka kembali hanya beberapa hari sebelum mengalami keruntuhan. Sementara itu, pemerintah negara bagian Gujarat telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki bencana tersebut lebih lanjut ke depannya.